selamat petang semua kepada siapa yang mengikuti channel Fahmi Travel. Kita sambung lagi perjalanan kita untuk bahagian yang kedua daripada Seri Petaling menuju ke Klang, iaitu GM Klang, melalui Kesas Highway. Waktu sekarang lebih kurang 3:30 petang. Cuaca hari ni pun panas, cukup panas ni. Kita dengan kelajuan 80 km sejam. Dengan kelajuan ini kita tak terlalu laju ataupun tak terlalu perlahan dengan keadaan kenderaan di sekeliling kita. Di hadapan kita ni kita menghampiri persimpangan Sifil. Persimpangan Sifil ni dia menghubungkan, contohnya kalau kita daripada Kesas, kita nak ke Lebuh Raya Elite ataupun bersambung ke Lebuh Raya Utara Selatan, sama ada nak ke Johor Bahru ataupun pulang ke utara tanah air, kita boleh mengikuti susur sebelah kiri ni, susur Sifil. Dia akan berjumpa dengan Plaza Tol Sifil dan menghubungkan Highway Elite, dan dia bersambung ke utara, dia akan melalui NKVE dan terus ke Lebuh Raya Utara Selatan di Sungai Buloh. Kalau kita nak ke selatan, dia akan terus sambung ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Seremban dan terus ke selatan tanah air. Kita menghampiri Proton. Kilang Proton menjadi kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Kereta pertama buatan Malaysia. Di depan kita ni Millennium Trans and Tour Scania K310 TMS P13E SHD K series.
sikap yang macam ni selalu berlaku kepada kami pemandu bas dan pemandu lori. Pemandu kenderaan ringan sesuka hati, bila dia nak laju dia laju, bila dia nak pelan dia pelan. Saya terpaksa memotong dia dari arah sebelah kiri sebab saya rasa cara pemanduan dia ni agak berbahaya lah. Macam saya pula bawa penumpang, jadi saya rasa lebih baik saya jauhkan diri daripada dia. Sebab apa pun boleh berlaku dengan orang yang macam ni. Walaupun kita bawa besar dan orang kata apa, kenderaan ringan ni dia tak fikir benda tu, lebih baik kita larikan diri dulu. Ini tol yang ketiga. Tol yang ketiga di highway Kesas ni, Plaza Tol Kota Kemuning. Bayaran tol dia sama ya ketiga-tiga tol ni, bagi lorong kelas kelima bas RM1.70 ataupun RM1.07 kupang. Semuanya sekarang ni bayaran secara elektronik menggunakan touch and go. Dari sini kita dah tak ada tol lah. Kita akan terus saja hingga ke GM Club. Kita akan turun di persimpangan Bandar Botanik untuk sampai ke GM Kelang.
jadikan sambungan bagi bahagian yang ketiga dan bahagian yang terakhir untuk sampai ke destinasi kita, iaitu GM Klang. Terima kasih kerana menonton dan memberi sokongan ke atas channel Fahmi Travel. Sampai jumpa lagi di part 3.